Ini pula di Tawau, Sabah. Pasukan bomba menyelamatkan 6 pendaki yang dilaporkan tersesat ketika mendaki Bukit Akar. Pemangku Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau, Faizal Ahmad berkata pihaknya menerima laporan jam 7.09 minit malam sebelum 6 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Pendaki berkenaan dikatakan sesat selepas tidak menemui laluan turun akibat keadaan hutan yang gelap. Operasi tamat pada jam 10.18 minit malam.